سيدي يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا درك بشحاب القدر يا نبي gayet yang ada di tubuhnya sah, yuk, duiki, hadir, masuk, ketemunya saya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Islam lah. Assalamualaikum. Dibuka dengan itu suaranya. Waalaikumsalam. Sahaja namina. Nyai Jasi. Dari mana asalnya? Gunung Karang. Gunung Karang. Tempat apa? Kenal ke sama saya? Ya, kenal tu. Tak apa. Ada kenal. Kenalan yuk. Nama saya Yusuf. Yusuf dari Cipocok. Mau kenalan. Ini kesini itu sering masuk ke tubuh ini, Dwi. Ya. Ngejaga apa emang nyakitin? Menyelakakan. Ada yang nyuruh? Ada yang merintahkan? Ya, sebelumnya saya silaturahim ini ke Bu Neng, Bu Ningsi, ya. Silaturahim. Ya, ini panggil ini. Nyai. Ya. Nyai, suaranya jangan keras-keras ya, pelan-pelan aja sih. Duduk. Kita ngobrol aja, ngobrol. Hah? Kenalan? Iya, saya emang jelek. Nih. Lagi yang itu tuh. Duduk. Yuk, duduk di sini. Kita ngobrol. Kenapa tanggal ayam? Itu memang jelek itu goreng itu. Saya. Iya. Potong. Katingal. Tanggal ayam itu nang. Oh, ini ngelayang? Ya, ini fotografer. Ini dalam rangka ya kita sedang silaturahim, memperkenalkan diri. Iya, saya namanya Yusuf. Ganggu aing. Wah, enggak, saya mengganggu. Dari tadi saya diem aja tuh, enggak mengganggu. Duduk di dia, duduk. Ya, kan ngobrol ya kan. Ya. Nyai, sudah berapa lama di tempat duit? Seberapa tahun? Oh, gitu. Kita sebagai manusia nggak boleh berbuat zalim ya, dilarang. Islam kan sesama muslim nggak boleh ya, diperintah pun kalau dalam agama Islam menyakiti seseorang itu tidak diperbolehkan. Saya berdoain. Wah, nggak boleh. Yang penting aing bawa duit. Memang di alam sana ada duit. Ya, duitnya duit seperti kayak kita-kita ini manusia. Lain. Buat beli apa duitnya nanti? Buat beli kambing gitu, buat makan. Lain. Beli dupa. Kembang kantil. Senangnya kembang kantil. Gitu. Orang muslim enggak boleh begitu. Sholat enggak? Entah sholat, katanya muslim. Kalau muslim itu harus sholat. Ngerti baca syahadat, ngerti gak? Ngerti. Coba baca syahadat. Buka. Asyhadu an la ilaha illallah. Sering baca. Pak, bentuknya apa bu? Kayak gimana bentuknya? Ya tuh, kan kasihan kan keluarga ini. Gak boleh sesama muslim mengganggu ya. Ya, nggak boleh. Terserah. Kalau terserah aing, kalau gitu lawannya aing dong. Kan tadi saya udah pelan-pelan. Siapa? Ya wani, sesama muslim itu saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kan manusia. Takut
takutnya sesama Allah, enggak takut sama barang apapun selain Allah. Enggak punya apa-apa yang punya ilmu Allah. Yang punya ilmu saya enggak punya ilmu. Ngelotot aja ya. Ngedip-ngedip. Tapi kalau pengen tahu, bolehlah ya. Nih lihat nih, bismillahirrahmanirrahim. Kuat enggak katanya mengandung ilmu ya? Coba keluarkan ilmu Anda. Allah sallallahu alaihi wasallam. Oh. Ya. Keluarkan ilmu Anda. Bukan kader sih. Ilmunya keluarin. Coba keluarkan kalau memang Anda benar-benar hebat. Yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak punya kemampuan, hanya berdoa saja. Mudah-mudahan semua. Tuh, coba pagar Anda gimana? Nyerang saya coba kalau bisa mah. Ayo. Jangan. Coba. Coba serang saya. Mana kesaktian Anda? Coba perlihatkan kesaktian Anda. Perlihatkan. Ayo perlihatkan. Ayo, coba. Apa itu? Oh, katanya hebat. Bentuknya sakit. Gimana ini? Kenal sih. Suaranya kecil. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup ya, jangan ganggu lagi detik ini dan seterusnya atas izin Allah. Anda tidak boleh mengganggu ibu Ningsi dan keluarganya. Tak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak keluar. Ada yang keluar itu?